Di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara mentraktor admin di trakter.id ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Semangat terus, let's go. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ita Wahyu. Oke, di video kali ini admin akan surprise ke teman-teman bahwa admin akan membagikan sebuah web dengan bayaran termahal ya. Ini adalah web dengan bayaran termahal selama admin mereview sebuah web web ini yang admin rasa dengan bayaran termahal untuk di Trust Pilot web ini sudah direview sekitar 500 orang ya bagaimana admin tahu bahwa web ini adalah web dengan bayaran termahal admin sudah riset dan admin sudah riset-riset eh, ya ke beberapa platform-platform penyedia web-web yang kayak gini ternyata web ini memang bayaran yang sangat besar walaupun membernya sedikit ya oke langsung saja kita perlihatkan ya di sini admin akan perlihatkan hasil riset admin lewat pocep ya contohnya di sini kita perlihatkan hasil riset admin lewat pocep nah di sini admin sudah ngeriset ya di pocet p admin pilih bitcoin di pocet p lalu kita lihat web webnya nah di sini yang paling atas yaitu crypto win .io. kita lihat lagi hmm bisa dilihat di sini bisa dilihat bisa dilihat web ini sudah mengeluarkan setidaknya sekitar 1.213 US dollar padahal teman teman bisa lihat di sini untuk membernya yaitu Sekitar 1.800 an orang ya di sini untuk membernya, yaitu sekitar 1.800 orang ya. Dan di sini sudah yang sudah berhasil mereviewnya sekitar seribuan lah. Intinya ini sudah berani membayar hingga 1.213 orang, padahal membernya belum sampai 2.000-an. Di sini bisa dilihat juga ada yang 139 US dollar dari web Ad BTC ada yang sudah membayar hingga 139 US dollar tetapi membernya sudah hampir 14.000 web ini membernya nggak hampir 2.000 tetapi sudah berani membayar 1213 US dollar bayangkan teman-teman 1213 US dollar dia berani membayar walaupun web ini membernya tidak terlalu banyak dan bermain juga di web ini secara gratisan. Di sini juga ada web yang berani membayar hingga 1165 US dollar, tetapi membernya udah hampir 6k ya. Di sini membernya sudah 5k lebih ya. Nah, di sini kan total user paid up Oke. Okay. Lumayan sih ya untuk usernya. Ini kan dari Queen Payu ya. Bisa dilihat membernya yaitu kan ini kan total user usernya yaitu itu nggak sampai 2k tetapi bayarannya sudah hampir 1,2 ribu US dollar atau sekitar hampir 15 juta dari web ini untuk para membernya yang melakukan pejuang gratisan luar biasa si web ini Oke tanpa banyak basa-basi di sini langsung saja kita review ya gimana cara lakukan pendaftaran cara selesaikan misi dan cara melakukan penarikan beserta cara men Menyalin dan membagikan link referral, langsung saja kita ke dalam videonya. Next time, let's go. Oke, di sini kita kembali untuk membahas webnya. Di sini untuk nama websitenya itu cryptowin.io. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di dalam webnya, seperti biasa admin sudah tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Nantinya setelah teman-teman menekan link pendaftaran, lakukan saja pendaftaran dengan cara menekan register ya. Setelah menekan linknya, di sini langsung saja tekan register. Setelah anda menekan register, lakukan saja pendaftaran lagi dengan cara mengisi kolom-kolom yang tersedia di sini. Yang pertama kolomnya yaitu memasukkan username, memasukkan email aktif, memasukkan Bitcoin address dari Pocket P ya. Memasukkan Bitcoin address dari Pocket P, memasukkan password, kembali memasukkan ulang password lalu jumlahkan captcha yang ini. Di sini kan 16 tambah 8 berarti 24. Nanti teman-teman tinggal masukkan 24-nya di kolom yang ini. Setelah itu langsung saja teman-teman tekan create akun ya. Oke, okay, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, di sini admin akan kembali ke Pocet P untuk mengajarkan gimana cara menyalin address wallet dari BTC ya. Kita ke user dashboard, lalu di sini teman-teman tekan deposit. Setelah menekan deposit, nanti teman-teman copy aja yang ini ya. Kita copy, setelah berhasil tercopy, teman-teman tinggal tempel aja di dalam BTC address yang ini ya. Di sini, teman-teman tempel. Oke, kayak gini. Setelah itu, teman-teman langsung saja tekan mana tadi, create account ya. Oke, berhubung di sini admin sudah melakukan pendaftaran, maka langsung saja admin login dari web ini ya kita login kita pilih remember me lalu kita sign-in Setelah berhasil melakukan sign-in mohon dimaafkan ya di sini untuk saldo balance admin baru tiga satoshi karena tadi baru admin selesaikan hanya satu misi saja di satu misi Pouchet aja web ini berani membayar hingga 3 satoshi Bitcoin bayangkan satu Pouchet aja berani membayar hingga tiga satoshi Pouchet B di web web pouchet yang lain satu satoshi bitcoin aja itu kita dapatkan dari 3 hingga 10 misi pouchet ya tetapi ini satu pouchet berani membayar hingga tiga satoshi pouchet p ah maksud saya 3 satoshi bitcoin Oke kita lihat lagi ke bawah di sini kita bisa mengumpulkan crypto coin juga di sini untuk withdrawal kita ya kita lihat-lihat ke bawah oke nah setelah dilihat ke bawah langsung saja ya kita lakukan misi yang ada di dalam website ini caranya sangat gampang sama-sama juga dengan web-web sebelumnya tekan garis tiga yang ada di pojok kanan lalu di sini teman-teman tekan reward yang pertama misinya tekan reward Nah nantinya di misi reward ini kita bisa mendapatkan 1 hingga 4 satoshi bitcoin dalam jangka 15 menit Caranya sangat gampang kita scroll lagi ke bawah Mana tadi iklannya Kita scroll lagi ke bawah Lalu di sini teman-teman tekan aja get reward ya Kita tekan get reward Lalu kita jumlahkan capca yang ini 8 tambah 21 sama dengan 29 kita masukkan di sini 29. Setelah itu teman-teman tekan -teman aja claim now ya atau claim sekarang. Oke, di sini kita ya admin mendapatkan 3 satoshi Bitcoin lagi ya. Kita berhasil mendapatkan 3 satoshi Bitcoin lagi dan di sini admin sudah mengumpulkan 6 satoshi Bitcoin cuma klik dua ekran atau dua pouchet nanti dalam jangka 15 menit lagi admin bisa langsung selesaikan misi pouchet ini lagi ya ini bisa dilihat ada waktu timernya ya di dalam sini juga nanti teman-teman bisa mendapatkan cuan atau crypto coin dari misi survei yang ini ya teman-teman bisa selesaikan caranya sangat gampang kita tekan aja get started nanti ya Oke kita lanjut lagi ke dalam misi utamanya caranya sama tekan garis tiga yang ada di pojok kanan setelah itu misinya di sini yaitu Piu EDS atau Piu Arts ya kira-kira tekan aja Piu ads Oke setelah masuk ke dalam Piu ads di sini nanti misinya sama dengan misi apa namanya sama dengan misi PTC ya, sama dengan misi PTC. Kita lihat yang paling atas ya. Nah, di paling atas ini kita dapatkan 6 satoshi Bitcoin cukup dengan melihat iklan selama 60 detik. Yang kedua kita dapatkan 4 satoshi Bitcoin cukup dengan melihat iklan selama 30 detik yang ketiga satu satoshi 15 detik dan begitu seterusnya Oke di sini untuk contohnya saja kita pilih aja yang 4 satoshi dalam jangka 30 detik caranya teman-teman tekan aja open ad kenapa Oke kita ulang open ad Nah di sini setelah menekan open ad klik buton below star kita tunggu sekejap setelah itu kita tekan aja star yang ini ya kita start. nah di sini dalam star ini teman-teman kira-kira aja lah sampai 30 detik ya aduh sorry ya teman-teman di sini admin terlalu cepat kembali nggak sampai 60 detik atau tadi yang 30 detik nggak sampai langsung saya kembali ternyata harus tepat waktunya ya misalkan tadi teman-teman tekan startnya lalu misalkan waktunya 60 detik teman-teman harus menunggu sampai 60 detik lebih lalu kembali oke di sini karena admin terlalu buru-buru maka belum bisa ya karena terlalu buru-buru kita lanjut lagi ke dalam misi yang ketiga ya caranya sama di sini tekan garis tiga yang ada di pojok kanan atas di sini misinya yaitu lotre kita tekan lotre nanti teman-teman bisa selesaikan misi games atau gambling yaitu lotre tetapi saya tidak sarankan ya untuk bermain lotre karena bermain lotre di sini butuh dana nanti teman-teman bisa deposit tapi di sini kita lanjut aja ke dalam BTC multiply ya Nah di misi mitisi multiply di nanti teman-teman bisa bermain yaitu bet ho dan bet hi. Mas saya bet bet low dan bet hi. Bet hi itu naik, bet low itu turun. Caranya di sini proses-proses lah kayak trading ya, tapi tidak trading. Kita pilih payoutnya, kita pilih wencengnya, lalu kita tebak angkanya naik atau turun misalkan di sini kita pilih dua maka jika di atas dua kita cuan misalkan mas dua masuk dua empat cuan turun dari dua saldo habis lah caranya kita pilih bet home maupun bet low nanti juga di sini ada stepnya yaitu manual dan auto ya oke kita lanjut lagi di misi referral ya kita masuk ke dashboard Nah, setelah masuk ke dalam dashboard, kita scroll lagi ke bawah. Di sini teman-teman tekan aja withdraw ya. Nah, langsung di sini ada notifikasi unit to accept minimum of 200 satoshi to withdraw. Nanti teman-teman bisa lakukan withdraw jika saldonya sudah mencapai 200 satoshi ya. Untuk link referral kita scroll lagi ke bawah lalu teman-teman cari yang get link ini kita tekan get link. Nanti di sini akan ada referral link ya teman-teman copy referral link ini lalu share dan di sini cuannya lumayan gede itu 50% dan nanti kita juga bisa mendapatkan 700.000 satoshi bitcoin dari referral kontes ya. Bayangkan web ini yaitu webnya sangat loyar ya. Oke, jika kita lihat durasi nah, sudah 8 menit 45 ya di sini kita bahas apa lagi coba kita lihat untuk menunya adakah menu yang belum kita bahas ternyata sudah selesai ya ada beberapa menu admin sudah selesai bahas sedangkan untuk earn interestnya hanya statistik dari pendapatan kita ya Oke, sebelum admin tutup, admin sarankan sekali lagi untuk support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe ya supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Biar admin semakin semangat untuk membagikan ke teman-teman atau mereview web-web penghasil kripto yang nantinya admin, juga, admin sendiri juga akan membagikan kepada teman-teman secara gratis ya. Oke, see you ya. Sampai jumpa di next video dan akhir kata dari admin wassalam.